Yo, halo guys, kembali lagi di channel Megudin Chance. Dan di video kali ini gue bakal review Rhino dan Professor X yang udah dimodif. Dan gue dapet modifan ini dari Alan Bobacot ya, nama Discordnya. Terima kasih buat Alan Bobacot ya. Dan ya, sebelum kita review, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, buat share, buat request mau gue review mod apa lagi. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, nih ini udah ada 7 Rhino dan yang 1 sama 2 ini nggak bisa ya, nggak ada ability-nya maksudnya. Jadi yang bisa yang cuman 5 ini nih. Oke, jadi kita review dari yang ini deh. Nih, ini cuman bisa jadi besar ya. Ini namanya apa nih? Rhino PS4 Cow Tier 1. Ini juga sama Tier 1 juga nih. Cuman bisa gitu doang ya. Lalu kita review dari yang tengah dulu kali ya. Atau enggak, kita review dari paling kanan dulu deh. Nah, ini. Tuh, jadi kita pencet L terus scroll mouse ke atas. Tuh, jadi bisa lari ya kayak yang di brutal. Dan kalau pencet Z, klik kanan, boom. Gede, oi. Ya, kayak gitu sih. Hampir semua ability-nya kayak gini ya, guys. Semuanya. Nih, kita yang ini juga nih. Tuh, sama, guys. Klik kanan. Baru dak, anjay. Gede ya ledakannya. Tuh, gede banget, coy. Ini sampai hancur. Mana lagi nih? Oh, nih. Oke, kita lanjut ke yang dipakai di Brutal Hero nih ya. Yang ini harusnya. Nih, belum persis ya harusnya. Kalau menurutku ini yang paling persis. Tuh, jadi larinya tuh cepet banget ya. Larinya cepet, terus ini keluar. Meledak anjay. OP sih ini ya, buat ngancurin. Terus damage-nya juga sakit katanya ya. Oke, kita review yang ini. Desainnya sih kurang sih ini menurutku, guys. Jadi Rhino speed lumayan kenceng, 70 km. Dan boom. Gila, keren sih ini Rhino ya. Keren 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 parah, coy. Lalu ada ini Rhino speed. Rhino apa nih? Rhino warna merah PS5. Oh iya, kita belum tahu nama-namanya juga nih, guys. Jadi yang ini Spectacular Spider-Man ya, Tier 6. Lalu yang ini PS4 Tier 6. Yang ini nggak ada apa-apa, Tier 6. Yang ini klasik Tier 6 juga. Dan yang ini PS5, nih yang Rhino terakhir yang bakal kita review. Nih, tuh lari kenceng ini, coy. Lari, lari, lari. Nih, kita coba ledak. Boom, anjay. Keren ini ya. Oke, Rhino udah kita review semua ya. Nih, lumayan bagus sih Rhino nih. Dan ya, yang kita tunggu-tunggu Professor Ion. Kita pakai aja. Ini namanya juga udah ganti ke Professor Ion ya, biar sama gitu. Dan jalannya boom, pakai kursi roda, nggak bisa loncat. Nah, kita coba ambil villager. Nih, kita ambil villager. Dan kita telekinesis bisa, tapi gak terlalu jauh ya ini. Dan mental blocknya tuh 3 hit ya, main bagus. Ini bisa teleport tuh. Teleportnya lumayan sih. Ntar nih suaranya kegedean. Aduh. Kita 30 aja. Tuh. Terus kita juga bisa hilang. Dan boom. Tuh, keren sih ini Professor Ion-nya. Set 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 anjay. Bisa ngilang-ngilang gitu nih. Wih, kenapa ini? Dan ya, itu doang sih ya.
lumayan bagus sih ya Profesor Ryan. Karena kalau gak ada ability teleport tuh udah cuman gini doang coy. Bakal lama jalannya guys. Jadi ya agak membosankan gitu. Dan ya semua udah kita review coy ya. Lumayan cepat ya. Karena ya ability-nya yang Ryan tuh kayak sama-sama aja gitu loh. Semuanya mirip gitu guys. Jadi agak bosen juga. Terus ya nih kita masih ada banyak sih sebenarnya yang bisa kita review nih. 35 hero packs coy. Kalau kalian mau gue review apa tinggal bilang aja coy. Tuh banyak ya. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita review coy. Guys, thank you ya buat Alan Bobacot modnya. Jadi ya kita udahin aja dulu video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, komen buat review mod apa lagi ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. And see you.